Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Yelina Nelci Klarce, MTH. Bahan bacaan kita yang terambil dalam Roma pasal 6 ayat 18 yang berbunyi demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang menjadi judul renungan kita, penjajahan baru. Seorang istri bertengkar dengan suaminya, alasannya karena sang suami hampir setiap saat sibuk dengan HP-nya dan mengabaikan keluarganya. Hal ini terjadi sejak suami tersebut diinvit ke WAG angkatan SMA-nya. Seorang mahasiswa dimarahi orang tuanya karena setiap hari bermain game online dan mengabaikan tugas-tugas kuliahnya. Seorang suami bertengkar dengan istrinya dikarenakan istrinya yang kecanduan belanja online. Hampir setiap hari dan paketan yang datang bahkan untuk barang-barang yang tidak penting dan tidak dibutuhkan. Hal-hal tersebut sering ditemui dalam kehidupan kita di masa sekarang ini. Ketika kemajuan teknologi terjadi dengan pesat, muncullah kecanduan media sosial seperti WA, Facebook, Instagram, YouTube, TikTokan, kecanduan game online, kecanduan belanja online, dan sebagainya. Semua ini didukung pula dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut dalam satu benda yang kita sebut HP. Kemajuan teknologi memang akan semakin mempermudah kehidupan manusia dalam berkomunikasi, belajar, berbelanja, ibadah, berkreasi, dan sebagainya. Tetapi, apabila tidak berhati-hati, kita akan dikuasai oleh hasil-hasil teknologi-teknologi tadi. Kita kembali menjadi manusia yang terjajah. Kalau dahulu kita terjajah oleh bangsa lain, sekarang terjajah oleh HP. Bagian Alkitab yang kita baca di saat ini mengajarkan tentang dua macam perhambaan, yaitu hamba dosa dan hamba kasih karunia. Orang yang menjadi hamba akan taat dan patuh pada tuannya. Ia tidak punya kemampuan untuk melawan. Ia dikuasai oleh tuannya. Orang yang menjadi hamba kasih karunia akan dituntun pada kebenaran. Hidup dalam kebenaran akan membawa pada kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Sebaliknya, hidup sebagai hamba dosa akan membawa pada kerusakan pada diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Sebagai warga UKSW yang sudah dibebaskan Allah dari dosa, kita pun sudah dimerdekakan. Maka, janganlah kita kembali diperhamba oleh dosa-dosa baru, yaitu tuan-tuan baru masa kini, yang dibungkus dengan teknologi. Teknologi seharusnya membawa kebaikan dalam hidup kita, dan bukan sebaliknya, merusak hidup kita dan merusak relasi kita dengan sesama. Yang menjadi refleksi kita pada pagi hari ini, sudahkah kita menggunakan teknologi untuk membawa kebaikan bagi diri kita dan orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami agar kami mampu menguasai diri kami, sehingga kami mampu menggunakannya. Amin.